Okay, Assalamualaikum. Hai, selamat kembali ke channel YouTube saya. Okay, hari ni saya akan buat review sedikit. Review pantas lah. Saya nak buat review pantas untuk SHF Figure Art untuk geng-geng Android yang ada kat depan ni. Okay. Okay guys, alright. So kita mulakan dengan SHF Figure Art Android 17. Okay. So ni SHF Android 17. Okay, so tengok dia punya detail figure dulu. Memang nice. Ini ketika waktu Dragon Ball Z series, di mana Android telah turun ke bumi dan melawan dengan pejuang bumi dan Super Saiyan Son Goku lah. Okay, so kita tengok Android 17. Memang kemas eh. Ini Android 17, Android 17. Okay, so seterusnya Android 18. Android 18 ni dia punya kakak ke adik pun tak tahulah. Okay, so dia kembar asalnya dua orang ni. Okay, tengok tu. Memang detail dia mantap lah. Dan ada Android, Android 16, Android 16. Memang detail betul. Ini antara yang terbaik lah untuk siri Dragon Ball Android punya mainan kan. Okay, alright, itu dia punya scale dia. Kita buat comparison sikit dengan scale-scale yang lain. Kita ambil Bevita dan kita ambil Son Goku. So dia ikut scale yang sebetulnya lah. Okay, dan kita ambil Frieza. Okay, so dia memang ikut scale yang sebetulnya. Okay, so kita pergi kepada dia punya accessory. So accessory saya tak tunjuk kat depan ni sebab saya banyaklah accessory dia. So saya mulakan dengan accessory Android 18 dulu. So ni accessory dia. Tengok dia ada 3 face cup kat situ dan dapat satu muka husband dia, Krillin, Kurin. Dia ada juga tangan cukat pinggang macam Android 17. Banyaklah, dia ada rambut yang menggerbang kat sini. So ni accessory untuk Android 17. Sorry, Android 16. Okay, so sekarang accessory Android 17. Okay, ni accessory dia. Dia dapat pistol. Ada dua, satu dekat sini, dekat tepi ni. Lepas tu ada holster dia ni, tempat simpan pistol. Tangan punya accessory banyak. Dia punya kain ni pun ada satu. Muka marah dengan dia punya tali pinggang dengan rambut dia menggebang ni. So Android 17 punya accessory pun mantap guys. Okay, so accessory untuk Android 16. Okay, accessory Android 16 ni tak banyak sangat. Dia ada muka satu damage punya, baru lepas lawan ni damage tu, dengan dua face cup dan satu dua tangan. So Android 16 punya accessory tak banyak sangat. Okay, so articulation, saya ambil satu articulation sebab dua ni lebih kurang dia articulation. So articulation untuk Android 16, sorry, ni Android 18. Dia punya tangan boleh naik paras tu, boleh pusing 360 darjah. Okay, kaki, dia pakai skirt kan, so susah nak gerak sikit. Okay, kepala boleh tengok paras tu, boleh turun banyak tu, boleh pusing. Okay, so integration SH Figure Art ni memang terbaik kan, semua orang pun rasanya tahu. So Android 16 pun sama tu, dia punya integration dia boleh tahan mantap. Saya malah nak
nak kepak sangat sebab figure ni saya dah nak jual dah. So ni kira review sebelum saya jual lah. Okey lah. So saya bagi rate 9 per 10 untuk dua ni. Dan yang ni saya bagi 8 per 10 sebab aksesori dia kurang sikit. Okey. Alright, so kalau pada sesiapa yang nak cari figure ni, dia memang susah sikit sebab dia barang lama dan harga dia pun mencanak naik. Yang ni saya nak tolak pun sebab terpaksa. Okey. Tapi upcoming dia akan keluar yang Dragon Ball Super punya dua orang ni, Android 18 dan Android 17. So boleh cari yang itu mungkin murah sikit. Okeylah guys, itu saja review saya untuk hari ni. Semoga kita jumpa lagi dia akan datang. Stay safe, duduk di rumah. Okey, kita jaga kita. Alright, assalamualaikum.